Ibu, teman-teman semuanya dan tentu semua yang hari ini sudah divaksin. Ini saya dengan Pak Pandam, Pak Kapolda melihat anak-anak atau pelajar yang hari ini sudah mulai divaksin. Dan tentu saja ini sekaligus perayaan dari anak nasional. Anak-anak kita cukup bersemangat dan mereka punya keinginan untuk bisa sehat katanya. Keinginan untuk tidak tertular katanya. Dan inilah cara kita mendorong agar nanti anak-anak cepat bisa belajar kembali. Mudah-mudahan COVID-nya segera menurun dan pada saatnya mereka sudah dibentengi dengan vaksin ini. Selanjutnya teknisnya Pak Pangdam sebagai hostnya. Silakan Pak, ceritakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Gubernur, Bapak Kapolda Jawa Tengah. Kodam berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi dalam ini juga Pak Gubernur dan Pusdokes Polri Jawa Tengah itu Jateng. Kita mencoba mensasar vaksinasi pertama adalah pelajar, mahasiswa, kemudian anak-anak yang sekolah di pesantren. Ini kita coba prioritaskan. Kenapa? Sewaktu-waktu nanti Pak Gub menginstruksikan sudah mulai belajar tatap muka, anak-anak ini sudah siap semua. Jadi ini salah satu upaya kita untuk menyiapkan anak-anak apabila nanti mereka belajar secara tatap muka. Karena kalau kita lihat, anak-anak ini hampir 1,5 tahun mereka sudah berada di rumah. Mereka sangat ingin sekali belajar tatap muka. Untuk itu kita siapkan dari sekarang. Selain itu juga kita coba sasar daerah-daerah merah yang saat ini tinggi angka COVID-nya. Jadi kita barengi dengan bantuan pengobatan, kemudian bantuan sosial, kemudian kita kasih vaksinasi. Dan kemudian kemarin kita laporkan Pak Gub bahwa target kita mengejar daerah-daerah yang di bawah 10%. Dan ini kita serempak berkolaborasi semua. Jadi antara pemerintah daerah, kepolisian seluruh wilayah, dan TNI. Semoga ini bisa membantu menekan angka COVID di Jawa Tengah. Itu saja, terima kasih. Pak Kapolda, silakan. Saya mau tanya. Pak Kapolda, yang 10 daerah ke bawah. 10% itu daerah-daerah yang sudah bos. Ada datanya nanti kalau saya sebutkan, nggak bagus. Jadi kita sasar ke sana, Ibu. Jadi kita sudah ada semua. Iya, sekarang kolaborasinya kita buat seperti ini. Karena masing-masing di antara kita ini kan ada alokasi vaksinnya. Tapi faktanya punya Pak Kapolda kelarisan, sudah habis. Punya Pak Pangdam langsung digerakkan, masih ada di sini. Dari Pemprov juga kemarin sudah mulai menipis, tapi saya sudah komunikasi dengan Pak Menteri Kesehatan, insya Allah minggu depan dikirim. Jadi kalau kita cepat, tadi kita bertiga sudah bicara, habis ini kita akan ajak para mahasiswa. Mereka kemarin sudah menyiapin juga, agar mereka semuanya juga masuk bagian dari usia-usia muda yang mesti divaksin. Maka kita akan kolaborasi terus di Forkombimda, bertiga ini akan mencoba melakukan percepatan. Dan betul yang disampaikan Pak Pangdam tadi, daerah-daerah tadi yang memang kurang cepat ya kita genjot. Tapi kalau Pak Pangdam nggak enak kalau mau bicara mana, tapi kalau saya nggak apa-apa. Itu antara lain seperti Brebes, ya, itu daerahnya gede. Kemarin Cilacap saya kunjungi gitu ya. Itu kemarin sudah kita minta gas, ayo siapkan semuanya, kita akan bantu gitu. Dan mereka siap semua. Tapi sebenarnya mereka-mereka sekarang sudah gumergah, sudah bersemangat begitu ya. Hanya memang kita mesti bersabar sedikit karena pengiriman vaksinnya sementara ini belum bisa lancar. Mungkin belum banyak masuk impornya.